kalau keluar masjid maknanya kita batal tidak fida. Melainkan fida ni keluar tujuan yang fardu untuk keperluan. Itu tidak mengapa lah. Contoh kita ni bekerja ni jabatan kerajaan atau swasta tak jadi kita ni tiga waktu saja. Tapi hari ni 48 484. Mana kita keluar dari masjid dengan tujuan untuk bekerja itu tetap tidak batal fida. Mana kita yang tiga 30 hari dapat pahala 30 tiga. Bukan dia tolak jam tak apa semua tak. Kalau keluar tu ada urusan yang perlu nah. Pundur naik tiga dapat pahala 30 hari pergi kerja tak pilah. Maka dapat gaji haram pun tak tiga itu. Walaupun tiga tu sah nah. Haram boleh, sah boleh. Boleh ikut yang tiga nah. Sikit tak boleh panjang-panjang. Pada kita ni bila masuk masjid walaupun dengan tujuan nak solat qasar nak solat nak singgah di area-area yang masjid contoh yang kita nak singgah sembahyang pun ada singgah dekat dalam bin anak kali pun bila dah masuk masjid tu kita niat tiga lah dapat pahala tiga walaupun sebentar insya-Allah ha? Dia tidak ada time yang tentu untuk dapat yang tiga kita kata kena syarat dengan dua ayat tiga jangan tak perlu tak perlu ada second pun dia kira tiga insya-Allah. Nanya sebab apa dia kena ganti relif? Ya lah, kata macam tu.
قال له هتمو لك كيكي فهم ني dia perlu bila nanti masuk masuk baik dia mana dia masih sangkaan dia lagi ruang tu masa dia tunggu sampai tu masa kan dia akan confirm lah cuma tidak salah nanti time itu faham tak dengan jihad dia berbuka lalu masih siap maka batal puasa tapi dia tidak berdosa qadha ya kena qadha ada kaedah sebut gini sangkaan sangkaan kita akan terbatal apabila dah nyata yakin maknanya sangkaan sangkaan terhadap satu akan terbatal apabila dah nyata salahnya kita sangkaan yang telah kita lakukan dengan ijtihad dia akan terbatal apabila dah confirm salah ijtihad tadi sangkaan tadi itulah mengikutnya. Kemudian berikutnya soalan kedua, saya dekat baca ada seorang ustaz ni kata makmum. Bersugi waktu bulan puasa itu tak makruh kalau kita nak mengelak daripada mulut berbau dan dia kata hukum yang kata mungkin tidak sah. Mungkin saya mungkin dah silap faham ni contohlah. Secara asasnya ikut mazhab Syafi'i sini pun ikut pandangan pertama makruh kita ni bersugi selepas zuhur ke bawah. Adapun sebelum zuhur ke atas, sorry, sebelum zuhur ke bawah lah, ke pagi, maka tidak mengapa bersugi. Pandangan kedua, Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata tak makruh walaupun sepanjang hari tak bersugi. Baik, isu hikmah tak bersugi, kenapa dimakruhkan siang selepas zuhur pun kiranya lupa juga lah. Yang Nabi sebut bahawa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada haruman kasturi. Bukan dengan itu dia boleh berpegang untuk kita tidur semua mulut kamu lalu dekat lalu tu jumpa-jumpa orang ni kasturi lebih harum daripada kasturi tak perlu lah bukan itu nak tanya itu hikmah supaya kita ini menahan mulut daripada apa pertama berbuka berbicara banyak apa ni maknanya kita ni banyak dia dalam bulan puasa. Tak banyak cakap tentang hal orang, tentang arti situ, arti ni faham kan? Sebagai contoh je lah. Jadi kita banyak berdiam, maknanya banyak mulut ni menutup. Bila kita menutup, dia punya sanya bila udara tak terpeluk masuk. Dia akan mengeluarkan bau lah dalam mulut kita. Namun dalam keadaan itu pun masih lebih wangi dari haruman kasturi. Faham ke tidak? Baik. Itu benar tidak ijma'. Bukan ijma'. Baik, soalan berikut. Muka surat 38. Oh, enok lagu ni. Tak apa. Mari kita kita baca aja. Baik. Boleh terangkan pengharaman puasa 16 hingga akhir bulan Syaban. Tak jelas lagi kan? Baik, kita ni secara asasnya kita bab puasa sunat Syaban. Ingat, asasnya diharamkan berpuasa 16 Syaban ke atas jika kita tidak sambung 16 sebut dengan hari yang sebelum 15. Kalau kita berpuasa pada 15 walaupun tak pernah puasa sunat apa juga sebelum 15, tak pernah puasa daripada Syawal tu lepas sampai 14 Syaban tak pernah puasa walaupun sebarang sunat. Faham ke tak? Tiba-tiba 15 kita berpuasa sunat Syaban, maka 16 terimakan berpuasa. Boleh? Dan keharusan itu berkekalan untuk hari yang berikutnya dengan syarat kita berpuasa sebelum. Maksudnya kalau kita pernah berbuka selepas 16, maka hari selepas itu tak dibenarkan berpuasa lagi. Maksud syarat untuk harus berpuasa pada 16 dan ke atas mesti dah berpuasa pada hari sebelum. Nak puasa 16 mesti 15 kena puasa. Nak puasa 17 mesti 16 puasa dan seterusnya. Kalau kita dah berbuka hari 20 kan, makanya 21 dah kata dia puasa lagi dah. Kecuali hari-hari selepas 16 itu berbetulan dengan puasa sunat yang pernah kita buat sebelum 15 hari bulan. Saya contoh jelas tadi kan. Contoh, kita ni 15 Syaban jatuh pada hari Selasa, 16 Syaban hari Rabu, jadi 19 Syaban hari Khamis.
kita puasa 15, 16 pun tidak. Tapi kita pernah berpuasa sunat, itu hari Khamis. Minggu 4, ada pun bulan sebelum. Walaupun pernah sehari saja berpuasa sunat Khamis sebelum itu, tak kira pada rejak macam apa, tak kira. Pernah puasa sunat Khamis sekali je. Faham tak ni? Bermakna untuk Khamis 9 Syaban, awak telah beradat. Lalu dengan adat berpuasa tadi, awak dikenakan berpuasa dan tidak haram ketika itu. Jelas kot. Buka surat 55. 55 pun. Tak apa, aku tak baca. Kalau derma darah. Bukan derma darah. Kalau derma darah, tiga perkara makruh ketika berpuasa. Sebab derma darah dia boleh menguras tenaga kita. Ha? Tapi tak baca puasa, benar ingat tak? Tapi kalau ada kes macam ni, kawan tu kalau tak derma darah, mati dia. Perlukan darah kita satu pahit tadi kan? Orang ni tak pakai derma darah, semua habis dah darah. Macam-macam. Ya. Jadi, kita ni ketika itu katakan hanya sunat. Kalau menyelamatkan nyawa kau tadi, faham ni? Dengan nasihat doktor pakar. Lagi pula darah ni tak sama, dia tu darah aku. Jadi hang seorang tu, hari semua A, B lo tak? Ya. Contoh. Ketika itu bukan dekat makro lah. Kita nak nak wajib kita semua ketika itu. Baik, kes berikutnya. Nenek saya berpuasa satu bulan Rejab, satu bulan Syaban sebagai puasa sunat. Apakah ia yang dibolehkan? Baik. Kan sambil sebuah hadis bahawa Nabi Muhammad SAW tak berpuasa selain Ramadan dan banyak yang Ramadan kecuali rebat dan jemaah. Kecuali apa? Rebat juga lah. Sekarang urut kali yang nama lama kita berkini. Itu Rejab dan Syaban. Katanya sama Nabi bila tengok dia puasa macam tak berbuka. Tapi tengok Nabi bila berbuka macam tak puasa. Nampak tak? Dia rawat selang-selang hari. Baik. Dan antara adat Nabi amalannya ialah bila dah sama Ramadan dia akan dahulukan dengan berpuasa ke Ramadan. Walaupun berbuka juga sehari dua sebelum itu. Itu maksudnya. Haram? Tak haram. Boleh? Haram tidak. Memang orang tua macam kita, orang tua kita pun kita juga. Dia main sebulan, Rejab tu sebulan, Syaban tu sebulan. Orang-orang sebulan, tiga bulan puasa. Kita ni kan, Ramadan je. Hal lain tu, puasa juga tumpang buka je. Rejab, tumpang buka dengan orang tua lah. Syaban, tumpang berbuka dengan orang tua. Bersahur tu, tumpang juga lah. Di pejabat makan juga. Tapi orang tua tak nampak gitu kan. Dia boleh harap yang bagus dekat menantu pun ya. Puasa macam aku juga. Itu puasa, hak puasa tu bagus lah. Tidak apa lah bagus. Amin lah. Kemudian berikutnya ialah soalannya, bolehkah digabungkan niat puasa ganti dengan niat puasa sunat? Nah, jawapannya ikut pandangan Syafi'i, boleh. Dia yang tak boleh gabung ada dua kewajipan. Contoh, kita nak puasa ganti dengan puasa nazar, tak boleh. Puasa kafarah yang puasa ganti tak boleh. Antara sunat dengan surat fardu boleh gabungkan. Pahala Ustaz? Pahala takkan sama dengan orang yang buat berasingan. Orang tu qadha 7 hari berasingan, puasa sunat 6 hari berasingan. Maknanya dia 3 hari pun puasa. Kita ni nak ganti 6 hari. Nampak ni? Saya puasa sunat, puasa sunat 6 dapat juga pahala 2 tapi kurang sedikit dari kawan tadi. Tentulah yang mengeluarkan lebih tenaganya lebih banyak pahala dari orang yang kurang keluarkan tenaga untuk beribadah. Betul atau tidak? Jadi sah boleh. Nengat, bukan semua ibadat digabung mengingat-ingatkan, bukan semua. Bukan semua. Baik, yang kedua soalan ini ialah jika berada untuk puasa 3 hari, jika beroleh sesuatu namun tak dapat, adakah perlu juga berpuasa nanti? No. Tak dapat apa, tak dapat benda juga, tak dapat puasa. Jika berada untuk puasa 3 hari, jika beroleh sesuatu namun tak dapat, tak dapat apa. Saya aku dapat suami. Aku dapat kerja. Saya nak puasa 3 hari. Kalau dapat, disebutlah nazar bertaklid. Nazar bersyarat. Dapat syarat, barulah jadi nazar. Dah kena tunai nazar. Tak dapat syarat, syarat tak berlaku. Tak jadilah nazarnya. Faham atau tidak? Macam maksud.